4.2 latihan mandiri nomor 6. Diketahui X menyatakan jumlah mata dadu yang ditanyakan hasil X yang mungkin. Prosesnya kita cari semua nilai dari X. Rumus yang digunakan kita akan menganalisis nilai X yang mungkin akan muncul. Oke, kemudian kita lanjut untuk langkah yang pertama ini. Langkah satu ini kita akan mencari semesta pelemparan sebuah dadu. Nah, semesta atau kemungkinan yang muncul jikalau satu dadu dilemparkan, pasti dia munculnya mata dadu 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Maka banyaknya anggota S, kita tulis NS sama dengan 6. Kemudian, langkah yang kedua, kita akan mencari kemungkinan-kemungkinan munculnya mata dadu yang akan muncul. Nah, jadi mata dadu PX sama dengan 1. Oke, muncul PX sama dengan 1, berarti dia peluang muncul mata dadu 1 ya. Berarti kita akan menuliskan nilai dari kemungkinan-kemungkinan yang muncul. Nah, kita misalkan dia X, di sini kita kurung X sama dengan 1 atau muncul mata dadu 1. Dia kan angkanya 1, maka banyaknya NX sama dengan 1, dia ada 1. Nah, di sini kita bisa menuliskan nilainya sama dengan 1. Kemudian X sama dengan 2, muncul mata dadu 2, berarti dia 2, maka dia juga ada 1. Nah, X sama dengan 3, maka muncul mata dadu 3, dia nilainya juga 1. Kita perbaiki dulu. 3-nya dia juga munculnya sebanyak 1 kali. Muncul X sama dengan 4, mata dadu bernilai 4, maka dia mata dadu 4, dia juga muncul 1. X sama dengan 5, maka muncul mata dadu 5, dia juga sama dengan 1. Oke, sama dengan 1. Kemudian X sama dengan 6, muncul mata dadu 6, maka dia angka 6, dia juga muncul sekali. Nah, setelah itu kita akan mengidentifikasi. Oke, kita ubah dulu ininya. Kita akan membuat kesimpulan. Ya, kesimpulan yang kita peroleh, kesimpulannya adalah, jadi nilai-nilai dari X adalah G1, 2, 3, 4, 5, 6.